Welcome back di channel Olivia Lim. Kali ini kita mau review rumah. Jadi aku lagi ada di salah satu rumah yang baru direnovasi. Jadi masih baru ya. Di Melati Mas lokasinya, di Tangerang. Melati Mas itu udah rame banget ya sekarang ya, beda sama zaman-zaman dulu. Pokoknya berapa tahun ini nih lagi booming banget Melati Mas gitu. Mungkin kita panggil agentnya aja kali ya, biar lebih jelas. Sini, kamu masuk, in frame. Wey. Liputan rumah, saya dengan Benny Tio. Tadi udah dijelasin, rumah ini betul. Ini rumah baru renovasi, siap huni, bagus banget. Jadi betul. Udah dicat, udah semuanya udah rapi, ya. Tinggal masuk barang. Tinggal masuk aja tinggal barang, aja. Pokoknya nyaman gitu loh. Klasternya juga tenang banget, ini aku tenang banget sih di sini sih. Deket sekolahan. Iya, ada sekolahan juga. Deket gitu. Tempat ibadah, ya, udah betul. Bagus. Nah pokoknya buat yang mau punya rumah ready nih, langsung tinggal. Ini pilihan yang bagus banget. Untuk harganya nanti akan aku spill. Kita spill di akhir. Pokoknya kalian nonton dulu, lihat dulu rumahnya. Siapa tahu cocok kan, harga itu nggak masalah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dari depan. Oke, hai. Tolong dong dibuka. Hai juga. Gitu ya. Ya oke, ini pagernya udah bagus. Iya, betul. Jadi ini udah dicat ulang. Tinggal dorong. Mm-mm. Setelah itu masuk langsung ke parkiran mobil. Ini bisa dua mobil. Satu, dua. Gimana? Dua bisa buat jadi satu lurus itu. Oke berarti bisa buat tiga mobil bagus banget tiga terus, mobil ya tiga mobil dua satu, dong dua. Satu dua sebelas itu motor oh, oke ya, dua mobil sih kalau misalnya punya sama, mobil yang kecil mungkin kecil tiga gitu. Iya terus di depan rumahnya juga ada carportnya bagus nih carportnya carport depan sini juga bisa parkir mobil ya bahkan masih tiga bisa mobil. Dilewatin dua mobil gitu loh ya. Oke. Terus ini juga baru dicat semuanya, oh, baru iya, udah diganti semua dinding-dindingnya juga udah baru dicat. Pokoknya tinggal siap huni sih. Dari depan bagus. Mm-mm, cakep pokoknya. Ya? Oke, okay, kita sekarang kita lihat di bagian dalam. Bagian ya. Dalam. Oke, okay, guys. Jadi dari parkir mobil ini kita sekarang menuju ke pintu utama. Tapi di depan sini masih ada kayak teras gitu loh. Dan ini ada pilarnya. Pilarnya satu sini. Jadi sebenarnya masih bisa ya taruh tempat duduk sini ya. Oke, untuk pintunya juga udah dicat ulang. Sekarang kita menuju ke bagian dalam. Nah, di sini tuh ada satu ruangan ya, ini buat ruang tamu dan juga masih ada jendelanya. Ini jendela juga bisa dibuka. Tuh. Nah, ini ruang tamunya gede ya. Ya, ruangannya ya, bisa taruh sofanya juga lumayan sih. Betul, gitu. Enak dari pintu masuk. Ruang tamunya cukup besar, sofanya sofa L bagus nih. Benar. Dikasih meja. Iya, cocok iya, nih, iya. Cocok, bagus. Dan aku enggak tahu kenapa ngerasa adem nih di sini ya. Enak gitu adem. Udaranya. Ya. Ceilingnya cukup tinggi sekitar berapa tuh? 2,8. Iya, 2,8 rata-ratanya sih. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, dari ruang tamu di bagian sini tuh ada lorong ya, lorong, ya gang lah, sama aja sih gang sama lorong ya. Gimana sih lo kayak ini? Itu lorong, bagus, jadi memang ke kamar, ke arah dapur gitu ya. Ini ada kamar satu, di sebelah sini ada kamar lagi dua, satu, dua, dan juga ada kamar mandi di tengah. Kita coba ngintip kamarnya satu-satu, gimana? Okay. Bagus ya, udah dicat ulang ini, rapi, bagus, bersih. Rapi. Oke, sekarang kita lihat kamarnya ya. Yuk, lihat sini dulu. Nah, ini untuk kamar yang pertama. Jadi ini kamarnya cukup ya, cukup luas ya. Masih bisa sih ditaruh queen bed di sebelah sini. Terus di bagian ininya ada jendela yang bisa dibuka gitu. Walaupun ini di dalam ruangan, dalam rumah, tapi masih ada jendelanya. Jadi nggak aku tutup rapet gitu ya. Oke, sekarang kita ngintip kamar yang di sebelah sana. Nah, jadi dari kamar yang tadi, di sebelah sini ada dua kamar. Ada kamar yang menghadap bagian depan, ini kamar yang menghadap bagian ke belakang. Oke, sekarang kita lihat kamar yang sebelah sini. Nah, ini untuk kamar anak yang kedua, kurang lebih sama ya, size-nya ya, ukurannya sama kamar yang sebelumnya. Dan ini ada jendela yang menghadap ke luar. Ini bisa dibuka jadinya. Dan yang pasti udah ada teralisnya, jadi nggak perlu repot-repot lagi pasang teralis. Walaupun ini lokasi rumahnya di dalam klaster yang udah aman ya, sistemnya itu one gate system guys. Sekarang kita ke kamar sebelah. Yuk.
Nah, untuk kamar mandi anak ada di sebelah sini. Jadi kamar mandinya juga udah lengkap ya, udah ada klosetnya merek American Standard dengan shower yang udah ya sama sih mereknya ya kurang lebih ya. Dua kamar ini kamar mandinya satu cuma ini guys. Oke, sekarang kita masuk ke kamar utama. Nah, ini adalah kamar utamanya. Memang yang pastinya lebih gede daripada size yang sebelumnya ya, kamar sebelumnya. Dan ini kamarnya bisa ditaruh ranjang king size kali ya, tapi taruhnya sini gitu. Tuh, betul, kan betul. Ini kan lebar ya. Di sebelah sini bisa taruh lemari pakaian, di depan sini taruh kabinet TV, ya ada colokannya soalnya. Sama di bagian sini ada jendelanya. Tuh. Nah, walaupun ya menghadap ke bagian belakang, tapi seenggaknya masih ada ventilasi gitu. Dan untuk kamar mandi juga sama ya, sudah menggunakan kloset dan juga udah ada showernya. Jadi tinggal dipakai aja gitu. Tinggal tambahin aja sih sekat kaca kalau mau. Tapi ini juga udah bagus sih. Oke, sekarang kita lihat bagian depan. Oke, ini kamar utama. Kamar mandinya ada di dalam. Semuanya udah diganti ya. Jadi kayak kusennya ini udah aluminium. Jadi anti karat. Udah nggak perlu takut rayap lagi. Pintunya juga udah baru. Iya. Karena ininya juga kuncinya sudah baru semua, ya. Lalu temboknya sudah dicat semuanya, bagian atapnya juga sudah rangka baja. Lalu ini selasarnya, gangnya ini menuju dapur. Yang tadi kita bilang ya berdebat antara gang atau ini ya. Gang selasar atau padahal sama aja semuanya. Sama aja. Yang pasti luas tuh. Oh, luas iya, tuh. Iya. Ya tuh. Luas. Ya. Jadi kalaupun dikasih meja-meja pajangan di sini masih bisa. Oke, masih bagus. Jangan lupa ceilingnya tinggi, udah dicat semuanya. Lalu sebelah sini ada dapur. Oke, kita ke sana ya, biar lebih dekat. Oke. Oke, jadi dari bagian tadi ya, lorong tadi masuk ke sini ke dining area. Ya, karena apa? Karena sebelahnya ada kitchen area. Jadi kitchen area-nya juga udah ini ya, udah pake, siap pakai. Udah siap pakai ya, bersih baru. Udah ada sinknya, udah ada kerannya. Kerannya juga khusus buat cuci piring, ya, semuanya betul. Udah siap. Lalu dan, tempat satu untuk kompor nih di sini. Oh iya iya betul. Di sini juga bisa taruh kulkas nih kalau mau ya. Mm-hmm. Sini kulkasnya, jadi udah siap semuanya. Oke. Dan ini bagian belakangnya juga ini ya. Sebenarnya kebuka, tapi ini karena mungkin nanti bakal dipakai AC, jadi agak ketutup gitu loh. Tapi sebenarnya masih bisa dibuka sih kalau misalnya mau. Ini semacam apa void juga, oh, jadi iya, buat cahaya supaya bagus, supaya terang. Jadi nggak perlu perlu lampu lagi. Ya, di sebelah sini ada kamar ART dan kamar mandi ada di sebelahnya, kamar mandi ART gitu. Semua pintunya sudah diganti sama aluminium. Iya, bagus. Jadi kayu ya. Iya. Udah tanpa rayap lah. Rayap free pokoknya. Dan sebelah sini ada laundry areanya. Gitu. Pokoknya ini lengkap sih walaupun dia nggak gitu gede ya, luas bangun tanahnya nanti berapa? 120 ya? Iya, 120. Gede juga 120. Gede juga. Iya, gede juga. Bener loh. Nah, walaupun cuma 120, walaupun cuma satu lantai ya, lebih tepatnya walaupun cuma satu lantai. Tapi ini lengkap loh, kamarnya aja tiga. Udah gitu, luas ada tuh. Kamar pembantu, kamar mandi pembantu, ada laundry area. Wah, pokoknya lengkap deh, kap pokoknya. Untuk harganya, kalau penasaran, kita cek yang satu ini sama dia. Liputan rumah, saya dengan Benny Tio. Rumah ini sudah direnovasi, jadi siap huni. Sudah dicat, sudah diganti lantainya pakai HT 60x60. Oh iya, iya benar. Udah ganti HT, bagus. Ini 60x60, iya. Bagus. Lalu pintunya juga sudah dicat ulang, sudah diganti. Apa grendelnya sudah diganti, mata kuncinya sudah diganti, lalu ini ya apa kusennya sudah aluminium semuanya, jadi nggak mungkin aluminium ya, aluminium juga ya? Semuanya sampai pintu depan, dari pintu depan sampai pintu ke belakang sampai kamar-kamar sudah diganti aluminium. Lalu jangan lupa atapnya baja ringan sudah diganti juga semuanya. Okay. Boleh dibilang baru karena baru renovasi. Dengan luas tanah 120, bangunan 100 meter persegi, rumah satu lantai, sertifikat SHM. Oke. Sama ini netralis nih. Oh yes. Jadi nggak usah repot-repot, orang pasang netralis lagi. Banyak kan orang tua yang suka banget kalau rumahnya netralis. Ini udah berikut semuanya udah ada netralisnya. Iya. Sampai ke kamar-kamarnya, kamar depan situ. Jadi bagus. Ya, harganya. Harganya.
harganya cuma 1,6 M saja di Melati Mas loh. Melati Mas itu dekat ke Gading Serpong, dekat ke BSD juga. Jadi makanan tau dong di Melati Mas banyak. Wah, tinggal keluar tuh bang. Bakminya. Bakminya banyak pilihan. Banyak pilihan. Lalu ada kios-kios juga, ada kafe, terus ada Indomaret. Namanya Giant ya? Giant, udah diganti. Hypermart. Lalu banyak ruko-ruko di depan, jadi tinggal keluar cus, udah cari makanan gampang. Kalau mau agak jauh sedikit ya ke BSD atau ke Gading Serpong. Oh, enggak jauh ya? Iya ya. Paling berapa menit? Paling 5-10 menit. Ya, betul. Iya. 10 okay. menit lah, 10 menit lah. Ya. Harganya 1,6 miliar saja nego tentu saja. Masih bisa nego. Masih bisa nego dengan tinggal pokoknya ini udah enggak ada PR lagi. Luas tanah 120 loh ini loh. 120 meter persegi. Masih hanya 1,6. Ya? Betul. Wow. Kalau di daerah tetangga udah luas 120 itu kurang lebih 3 M-an. Iya. Udah 3 M lebih. Benar. Ini cuma 1,6 M sudah direnovasi, tinggal huni, tinggal bawa barang ya, masuk. Udah enggak ada PR lagi. Betul. Tinggal masuk aja. Oke, suka dengan rumah ini? Hubungi saya, Benitio, di nomor 0815-1313-1919 atau lihat di website www.secondaryproperty.com. Bagus. Aku taruh di sini nih, biasanya nih tulisannya, secondaryproperty.com. Yes. Oke. Okay. Liputan properti, properti terpercaya. Terima kasih. Oke guys, gimana nih rumahnya? Aku sih suka ya, karena luas tanahnya 120 loh. Gede loh ini loh. Iya ya, masih bisa dibangun dua lantai nggak? Oh bisa? Bisa. Oh oke oke, ya pokoknya intinya kalau misalnya kalian tertarik dengan rumah ini, ya harganya juga sesuai lah ya sama satu lantai ya. Bahkan ini bisa dibilang harganya itu worth it banget gitu loh kalau beli rumah ini. Nah, kalau misalnya kalian suka bisa kalian langsung kontak aja agentnya, itu nomornya udah aku kasih ya di bawah tadi ya. Sama untuk rumah lainnya, secondaryproperty.com, linknya juga udah aku taruh di deskripsi. Pokoknya buat kalian yang punya rumah second yang mau dijual, langsung aja hubungi agentnya Benitio. Nanti kita akan review rumahnya apa adanya. Pokoknya aku punya hashtag baru, rumah dijual apa adanya gitu. Jadi nggak usah takut, banyak mungkin agent yang kayak rumahnya jelek, oh nggak mau di review. Kalau kita akan review rumah apa adanya, nggak pilih-pilih pokoknya gitu. Yang pasti sertifikatnya SHM. Benar, dan ownernya terpercaya ya, kita kenal sama ownernya gitu. Kayak ini nih, kita kenal deket sama ownernya, pernah makan bareng. Oke, untuk video ini jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel Olivia Lim. Siapa tahu kalian dapat investasi yang bagus dan juga hidden gem dengan harga murah. See you on my next video. Bye!